Indah Dewi Pertiwi mulai berani membuka kisah cintanya di hadapan publik. Saat menghadiri acara prestisius Dahsyat Award 2012 pada hari Rabu lalu, Indah terlihat menggandeng seorang pria bernama Fadli yang ternyata sudah 6 bulan mendekatinya. Bagaimana kisah perkenalan Indah dengan vokalis salah satu band itu? Kalau kenalnya udah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Apa? Coba jelasin. Sebenarnya kita satu label sih gitu loh. Gue kenal sama Indah juga di label, di Keci gitu loh. Terus, dan akhirnya baru-baru deket ini kita baru 6 bulan yang lalu lah. Baru sering jalan bareng, makan bareng. Makan bareng? Ya. Jadi makannya masing-masing ya, Pak? Ya, ya kayak gitu lah. Ah, saling menembak. Jangan dong, jangan, ntar Indahnya mati dong. Ya masih, intinya sekarang kita masih ya nyaman kayak gini lah, maksudnya masih ya berteman, terus jalan bareng, saling mengenal dulu lah gitu. Saling ngalir aja gitu. Iya, kita air. Harus saling mengenal dulu satu sama lain. 6 bulan dekat untuk saling mengenal satu sama lain rupanya tak cukup bagi Indah dan Fadli. Fadli belum juga menyatakan cintanya pada Indah meski mereka sudah sering jalan bareng. Mereka mengaku masih nyaman dengan status mengambang seperti ini, meski Indah tak ragu memuji kegantengan Fadli di depan umum. Baik, orangnya baik, apalagi ya? Jangan tinggi-tinggi, jangan tinggi-tinggi. Jangan tinggi-tinggi ya, orangnya baik. Ganteng juga ya, gantengnya. Baik, orangnya perhatian. Kayak kemarin kan aku kan lagi capek apa segala macam, aduh pengen hangout kemana ya, dia mau nemenin walaupun dia lagi capek juga. Pengertian, perhatian. Ya kan kita gak pernah tahu gimana nantinya gitu loh. Maksudnya yang pastinya sekarang gua pribadi gua masih nyaman dengan keadaan jalan bareng sama Indah sekarang gitu. Masih dia ya, coba kenal Indah kayak gimana orangnya gitu. Ya gimana, ya sama. Gitu kalau Indah sosoknya sama Kemasi gimana? Mas. Bukan mas kali deh. Baik, orangnya baik. Apalagi ya? Jangan tinggi-tinggi, jangan tinggi-tinggi. Jangan tinggi-tinggi ya. Orangnya baik. Ganteng juga ya, gantengnya. Baik, orangnya perhatian. Kayak kemarin kan aku kan lagi capek apa segala macam. Aduh, pengen hangout kemana ya? Dia mau nemenin walaupun dia lagi capek juga. Pengertian, perhatian.